Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, geliat pilkada 2024 untuk Pilwalkot Bandung sudah mulai bermunculan. Salah satunya dalam dialog yang digelar Gerakan Ganyang Mafia Hukum atau SGMH Kota Bandung Rabu malam dengan menghadirkan mantan wali kota Bandung Aifa Nanda dan anggota DPR Kota Bandung Kang Erwin. Meski jalannya pemilihan kepala daerah serentak masih berjarak beberapa bulan ke depan, namun geliat pilkada untuk Pilwalkot Bandung sudah mulai terlihat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gerakan Ganyang Mafia Hukum, GGMH Kota Bandung, dengan menggelar dialog publik terkait pemilihan wali kota Bandung Rabu malam. Dalam dialog ini, GGMH menghadirkan mantan wali kota Bandung Aifa Nanda dan anggota DPRD Kota Bandung Kang Erwin. Di mana dalam dialog ini dikupas sejumlah visi misi yang harus dimiliki oleh calon wali kota Bandung mendatang. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ke Ketua Umum GGM Bapak Torfis yang telah memfasilitasi ya pertemuan saya dengan mantan wali kota Bandung Pak Aifa Nanda. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu buat warga Kota Bandung. Karena bagaimanapun saya diketemukan dengan tokoh Kota Bandung yang sudah banyak pengalaman. Kita berdiskusi di sini. Dan insya Allah saya nawa itu pengen maju menjadi pemimpin di Kota Bandung. Mudah-mudahan kalau emang kita ada jodoh ataupun enggak, ya mungkin mudah-mudahan Pak Ayi bisa support. Dialog publik jelang Pilwalkot Bandung ini akan terus digelar guna menyerap aspirasi masyarakat terkait harapan kepemimpinan Kota Bandung mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Dan informasi tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas Sefarat Muntas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.